Ya, kita harapkan jalan tol Pamulang Cinere Raya Bogor betul-betul membuat masyarakat memiliki banyak pilihan. Masyarakat memiliki banyak alternatif mau lewat mana, kalau ingin kemana. Sehingga kita harapkan mobilitas orang, mobilitas barang, logistik semuanya menjadi lebih baik, lebih cepat. Goalnya ke sana, karena ini apa jalan yang dibangun ini apa lingkar dalam, kemudian Jakarta Outer Ring Road 1, Jakarta Outer Ring Road 2. Ini adalah dalam rangka agar di dalam Jakarta sendiri tidak macet karena tidak perlu lewat dalam kota Jakarta. Ya, saya rasa. Pak, terkait dengan kenaikan gaji TNI Polri, Pak, apakah sudah diberikan? Seingat saya sudah. Jadi aturannya akan keluar apakah ini atau bulan ini? Gimana? Ya secepatnya akan keluar dan kita harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan juga berimbas kepada perekonomian. Satu lagi ya, terakhir ya teman-teman. Kemarin sempat singgung di era Bapak kan kenaikan gaji hanya 4 kali, sementara di era sebelumnya itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ya situasi fiskal kita, situasi ekonomi kan berbeda-beda. Kita memutuskan menaikkan atau tidak menaikkan itu semuanya pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kalau fiskal kita dalam posisi tertekan oleh eksternal, misalnya kemarin oleh COVID, kemudian oleh perang dagang, kemudian oleh geopolitik yang tidak memungkinkan, ya tidak mungkin kita lakukan. Semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Pak, terakhir ya? Akan hadir ke HUT PDIP tanggal 10 Januari, Pak. PDIP, tanggal 10 Januari ini kan ada HUT PDIP. Belum dapat undangan. Pak, soal 40 ASN yang tidak selesai di 2024 itu apa saja Pak? Dan langkah ke depan akan tetap dibangun seperti apa Pak? Ya diteruskan masa berhenti. Itu apa aja Pak proyeknya Pak? Apa dicek aja di cari di Bapak Penas. Bapak Penas. Bapak Penas. Pertahanan bilang skornya 5 gimana Pak? 5 dan di bawah 5 Pak sektor pertahanan Pak dalam debat Pak. Tanyakan ke Menteri Pertahanan. Terima kasih teman-teman. Pak, gimana? Oh, ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Terima kasih, Pak. Bahas pemerintahan ada, bahas pilpres juga ada. Cukup ya. Pak terkait dengan soal etik, Pak. Bagaimana tanggapannya, Pak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak.